Jadwal babak 16 besar, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Pertandingan babak 16 besar, akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Singapura, Jia Heng Jason Teh. Pertandingan Ginting melawan Jia Heng Jason Teh, merupakan match ke-6 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 0-0. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Malaysia, Go Jin Wei. Pertandingan Gregoria melawan Go Jin Wei, merupakan match ke-9, dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain, adalah 2-3, untuk keunggulan Go Jin Wei. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan skor 22-20, dan 21-16. Putri Kusuma Wardani, akan melawan unggulan ketujuh asal India, Pusarla V. Sindhu. Pertandingan Putri KW melawan Pusarla, merupakan match pertama di Court 2, dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Putri KW, harus kalah, dengan skor 14-21, dan 16-21. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Trarasakul. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-7 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah 0-0. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra unggulan kedua, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan Leo Daniel, merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 0-2, untuk keunggulan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel, harus kalah, dengan skor, 15-21, 21-19, dan 9-21. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri China, Chen King Chen, Jia Yifan. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan match kedua di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 0-4, untuk keunggulan Chen King Chen, Jia Yifan. Di pertemuan terakhir mereka, Febriana Amalia, harus kalah, dengan skor, 11-21, dan 12-21. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan unggulan keempat asal Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 1-2, untuk keunggulan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia, berhasil menang, dengan skor, 21-18, 13-21, dan 21-10. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan pasangan peringkat 2 dunia, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan Rinov Pita, merupakan match ke-4 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-6, untuk keunggulan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.